Kita masuk informasi mancanegara. Pemirsa, Bangladesh akan memberlakukan penguncian nasional selama satu minggu mulai Senin 5 April 2021. Langkah ini dilakukan untuk mengekang penyebaran COVID-19 yang meningkat. Penguncian wilayah mengakibatkan banyak orang bergegas meninggalkan ibu kota Dhaka pada hari Minggu 4 April 2021 dengan harapan bisa sampai ke kota asal mereka karena penutupan bisnis membuat mereka tidak memiliki banyak pekerjaan di kota. Sekelompok pemilik toko dan pekerja memprotes penutupan jalan di ibu kota, menuntut pemerintah mengizinkan usaha tetap buka selama jam kerja dan menjamin mempertahankan jarak sosial. আমাদের চাঁদবিশক মার্কেট নিউ সুপার আছে অনেকগুলো মার্কেট আছে আমাদের এখানে তো গত বছর লকডাউনে আমরা কোনো ব্যবসাই করতে পারি নাই তো এই বছর যদি আমাদের লকডাউন দেয় তাহলে আমরা কিভাবে চলবো তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন আজকে আমরা চাই সরকার আমাদের 9টা থেকে 6টা পর্যন্ত করে দেও তার ভিতরে আমরা সবাই ব্যবসা বাণিজ্য যার যার করে আমরা সবাই বাসায় চলে যাব Meskipun vaksin diluncurkan pada bulan Februari, tingkat infeksi telah melonjak di negara Asia Selatan itu. Menurut analisis Reuters dari data negara infeksi COVID-19 di Bangladesh, berada pada puncaknya rata-rata harian tertinggi yang dilaporkan 5.495 infeksi baru setiap hari. Ada 630.277 infeksi dan 9.213 kematian terkait virus corona dilaporkan di negara itu sejak pandemi dimulai. Dari Bangladesh, kontributor Nusantara TV melaporkan.